Kang, ada satu pertanyaan. Ya. Boleh, boleh. Kita masuk semangat banget karena ini adalah wah, ini adalah the best talk show yang pernah kita datengin. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tapi ada yang kurang ya. Ya. Pas masuk ngeliat Kang Sule lagi goyang-goyang. Tuh. Di situ nggak ada yang duduk. Andre kemana? Kang. Nah, ini sebetulnya. Maaf ya Kang. Tunggu. Maaf ya mungkin mungkin pertanyaannya berat, berat ya Kang. Enggak masalah. Ungkapin aja. Enggak, sorry Kang. Maaf ya. Aduh, salah ya. Salah. Sebetulnya. Lu sih pakai nanya, Jo. Sorry. Lu pakai nanya. Ini perlu gua kasih tahu sama semuanya ya. Nah, ini tentang Kang Andre, Kang. Iya, gua tahu Andre tuh sahabat banget sama gua. Tapi dia tuh tega banget ninggalin gua. Kalian putus? Enggak. Dia jalan-jalan bareng Parto enggak ngajak gua. Harus tugas ya. Karena harus tugas ya. Padahal gua tahu. Iya. Parto udah beda TV. Tapi tenang. Tenang. Enggak ada Andre, enggak ada rotan batu bata pun jadi. Enggak ada akar rotan pun jadi. Ini Pak Bolot bukan. Akar. Enggak ada akar rotan pun jadi. Lu sih enggak pakai behel susah. Sekarang malam ini kita akan hadir co-host. Ini yang menggantikan Andre. Justru ini yang membuat gue tadi joget bahagia. Semangat. Karena? Ini. Karena Andre diganti malam hari ini. Sama. Apa ini teh apa? Tuh gak, gue baca dulu ya. Oh iya. Co-host. Ketahuan bocor. Ini co-hostnya laki-laki. Enggak, bukan. Bukan. Ini kan memperingati Hari Kartini. Oh. Jadi co-host pada malam hari ini spesial yaitu seorang wanita cantik. Yes. Badannya. Pokoknya semlohe. Membuat pria pasti pengen mengatakan. Mengatakan apa? Nyanyi. Siapa Kang? Siapa? Penasaran ya semuanya ya? Oke, langsung saja kita sambut co-host wanita kita, Aura Kasi. Kita katanya tika panggabean, ternyata kelihatannya beda. Ya, benar beda ya. Terus tadi yang dipanggil siapa? Aura. Ini juga beda, gimana Kang keterangannya Kang? Kayaknya kita ke belakang, ini urusan keluarga. Ya. Jangan dong. Jangan. Tadi katanya bikin semua pria bilang apa? Ketahuan ya. Iya. Tapi kan gue lagi kerja. Iya. Jadi kamu tuh ngarepin Aura Kasih. Hei. Kamu jangan suudon kalau. Ya. Aku denger dari belakang. Ya kalau kamu mau. Udah. Aku gak kalah sama Aura Kasih. Badan aku. Perkenalkan nama saya. Dan dulu ntar jangan goyang lintar dan jatuh lagi. Nama saya Aura Kasiksa. Aduh kasiksa dong. Di rumah aja ngapain ikut syuting? Udahlah. Ini kelakuan si Ujo ini pasti ini. Akang mah yang ngarepin Aura Kasih ya? Okay. Bukan ngarepin, saya mah dituduh. Lu jangan bikin rumah tangga gua retak lu. No, kreatif. Kang nanti bilangnya Aura Kasih yang badannya. Saya mah kerja, tuh berapa duit juga buat kamu.
kapan aku di belakang kamu? Teh, tadi yang semangat manggil Aura Kasih siapa? Yang tadi semangat? Iya, emang aku iya. Coba bilang apa? Teh. Kalau laki-laki melihat perempuan ini, bilang apa? Bilang apa? Semakin nyenyeh. Iya. Ini mah kebutuhan broadcast biar kamu di kamera. Teh dibilang tadi katanya bodinya bak. Benar mang. Ya emang begitu, maksudnya disuruh tuh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Pokoknya malam ini gak boleh pulang. Berarti gue pulang mau Aura Kasih? Ayo. Hah? Aku pulang sama abang-abang. Ayo. Sono ambil udah bosen. Wah. Apa lu? Pura-pura nih mas ini. Jangan percaya sama orang lah. Yeah. Aku mah percaya tuh sih. Yeah. Kamu mah dalam tarang aja sudah tarang kayak gitu. Jidat tarang. Kan biar dibenerin sama kamu, Beb. Oh. Beb, tuh namanya juga Beb. Kenapa? Kalau di TV, Beb. Kalau di rumah, Bob. Benar kata bapak gua, apa? Hukum karma mah berlaku. Jadi kohos. Di situ berarti duduknya, lu harus tanya-tanya nih. Cie. Aduh. Berisik lu. Awas lu, bini lu gua bawa ke sini. Tadi Kang Sule nanya satu, sebenarnya memang manggilnya lu gue atau apa panggilan sayangnya sebenarnya? Saya. Nyenye. Oh, itu panggilan saya. Nyenye. Tahu enggak nyenye apa? Inong sih sama panggilannya. Panggilan sayang dulu waktu sekolah Inong. Oh, Inong. Karena apa, Bang? Karena jenong jidat. Oh. Tuh, tapi sayang sama. Oh iya. Ih, ini masih buat. Gua Bang. Tuh, kamu hooker bagian hooker. Oke. Okay. Nama dulu, saya apa? Lalu anak-anak sama siapa? Ya, cicing itu kan karungan lah. Anak-anak dikarungin lu. Aduh. Udah lu mah enggak usah ngelawak, gua aja.